Tadi aku bicara sama Bunda Yan bahwa ada kasih sedikit kesaksian tentang perjalanan Bunda di dalam mencari adik kita, adik kami yang akhirnya ketemu setelah ditinggal meninggal oleh Bunda Muda. Boleh ya, kalian? Jadi bulan Juli lalu Bunda Muda ini udah dipanggil Tuhan, dan nanti biar udah yang cerita. Shalom. Jadi Tuhan, buat hari ini kita bisa berkumpul semua dengan saudara-saudara kita semua dengan keadaan sehat semuanya. Saya di sini mau menceritakan sedikit kesaksian di mana memang selama ini saya kerja di Bali. Memang selama ini dengan istri saya itu kan ada jarak, ya kan, satu tahun sekali atau dua kali entah saya ke Jakarta atau istri saya keluarga ke Bali. Jadi akhir-akhir ini agak kontak komunikasi dengan istri saya. Ternyata istri saya itu sakit. Ya kan, sakit. Jadi di bulan Maret dia menghubungi saya suruh pulang ke Jakarta. Ya kan? Akhirnya saya di bulan Juni saya pulang ke Jakarta. Tapi tetap tidak ada komunikasi. Ya kan? Jadi meninggal istri saya pun jujur aja juga kurang tahu. Ya kan? Akhirnya saya cuma berdoa sama Tuhan biar ketemu dengan anak dan istri saya. Akhirnya karena kemurahan Tuhan bisa ketemu dengan anak saya, dengan mertua saya juga. Meskipun ketika meninggal istri saya tidak hadir karena saya tidak ketahui. Jadi dari mertua juga dia minta maaf tidak menghubungi pihak kita saya. Jadi saya cuma bisa bilang sama mertua kepada itu tetap komunikasi. Jangan video Masih kelihatan. Belum kok, Mbak.
Saksian. Kesaksian, ada yang kesaksian. Tius? Medan, Tius? Perwakilan Medan, Mima pulang dari Medan. Tangerang. Medan lah Medan. Odi. Mungkin saya sedikit lah dari saya. Tahun ini sebenarnya kalau pada saat kita aku dan adik biasanya setiap tahun kita punya kebiasaan. Aku tanya sama adik, apa sih yang dia lihat sepanjang tahun 2022? Karena intinya buat aku penting untuk tahun berikutnya. Ada satu omongan dia yang aku kena banget di hatiku pada saat dia bilang, "Dan Tuhan kita itu sungguh luar biasa, dia itu bekerja dengan cara yang dia yang ajaib ke masing-masing pribadinya kita." Dia itu bilang sama aku, caranya Tuhan itu ke dia itu tidak sama dengan caranya Tuhan itu ke aku gitu. Dan aku mengimani dan mengamini itu karena aku ini kayak sangat mengandalkan otakku gitu ya, logikaku gitu. Jadi selama logika dan akalku masih sampai, kayaknya aku gak pernah ngandalin Tuhan gitu. Tapi sepanjang tahun 2022 ini terutama aku banyak sekali dihadapkan dengan situasi di mana pikiran akalku atau kemampuanku gak mampu menyelesaikan permasalahan atau kondisi yang ada di depanku gitu. Dan istriku bilang, sebenarnya Tuhan tuh lagi ngajarin ke kamu untuk bergantung penuh kepada dia. Dan aku mengimani dan mengamini itu bahwa memang betul pada saat ya itu caranya Tuhan itu buat aku, ya dia ngajarin aku dengan cara aku dihadapkan dengan situasi-situasi yang gak bisa aku tangani secara akal dan pikiran dan kemampuanku. Jadi aku teringat kisah papaku, dia bilang karena papaku tadinya Muslim dan pada saat di umur dia 72 tahun aku sudah menyerah sebagai anak. Intinya dia bilang, Sandia bilang, "Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan." Aku pada saat dengar itu, aku sedih dan ternyata memang betul ya. Usia 72 tahun, di bulan April, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di bulan Agustus itu dia meninggal gitu. Jadi hanya 4 bulan sebelum dia meninggal, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang menurut aku, itulah katanya Sandia, contoh dalam hidup kamu di mana pikiran kemampuan kamu itu terbatas dan kamu harus bergantung sama yang tidak terbatas. Jadi mungkin kesaksianku sedikit di tahun 2022, mudah-mudahan intinya pengharapan dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia sih. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Hani. Ini kita singkat-singkat. Baik. Salam Horas. Sekali lagi Horas. Horas. Puji Tuhan, senanglah bisa bertemu bersekutu bersama. Dan hari ini memang hari terakhir dalam tahun ini. Kalau gak ada Natal, maka gak mungkin kita tahu bahwa hari ini hari terakhir. Karena ada Natal, maka menyusun kalender itu mulai itu tahun Masehi, yaitu before Christ BC dan AD, itu tahun Tuhan. Jadi kita bisa rayakan kunci tahun hari ini besok tahun baru itu karena ada Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa berkumpul seperti ini karena ada Immanuel. Bukan Immanuel Stompul, nggak ada ya. Karena Immanuel itu yang paling penting ya. Jadi kita bisa berkumpul seperti ini karena ada Immanuel.
Kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan bagi doa syafaat untuk Uda, Opung Samantha nanti akan mendoakan keluarga mantri polisi yang hadir di sini. Kemudian Ito Mama Odi akan mendoakan seluruh keluarga dari Mambur kami Matonda. Lalu saya sendiri akan mendoakan dari keluarga Papi, Mami dan keturunannya. Begitu juga Laet, Papa Arnold akan mendoakan seluruh keturunan dari Mambur Kemang. Kemudian ditutup oleh Ibu Hanim nanti untuk bangsa dan negara. Baik, kita mulai dok. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi sebelumnya saya berdoa, ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada kita bisa hadir di tempat ini. Keluarga besar mantan polisi, kiranya harapan kita ke depan sudah bisa juga untuk ke depannya menjadi kongsiar dan buat ya buat apa pendeta paham ini ya. Ini satu hiburan yang sungguh luar biasa. Ini hiburan apa itu rohani buat kita semua. Kita bisa bangkit, bisa sukacita apapun yang kita alami di tahun 2022 ini adalah kita tinggalkan untuk menjelang tahun 2023 ini. Itulah harapan daripada kita semua. Itu juga komponen dari paham sendiri. Jadi kita ingin kita yang mungkin beserta Tuhan untuk hal-hal yang positif. Itulah tujuannya. Ya, terima kasih Pak Hanung dan Tuhan juga. Jadi kita sekarang kita bawa dalam doa ya. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada sore ini Tuhan telah kumpulkan kami dari rumah kami masing-masing, di mana Tuhan selama ini kami telah mengalami suatu halangan di mana COVID telah terjadi. Kemungkinan Tuhan 3 tahun kami tidak saling bersilaturahmi satu sama yang lain, tapi pada saat ini Tuhan telah membuka awal, ialah di tahun awal tahun 2023 ini semua Tuhan bisa saling dekat satu sama yang lain. Kami yang kasih mengasihi dan saling sapa menyapa Tuhan untuk hari-hari yang ke depan. Begitu juga kubawakan Tuhan doa ini khususnya untuk keluarga besar dari keparan dari kami yang dari polisi, baik yang hadir maupun yang berada di rumah masing-masing, baik yang di dalam perjalanan, biarlah Tuhan kiranya ikut campur apapun rencana mereka Tuhan ke depan, apapun yang menjadi tujuan atau pergolakan atau kerinduan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan memberkatinya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan mohon Tuhan kuatkan. Begitu juga Tuhan khusus buat
dari hamba Tuhan, keluarga besar dari Bapak, keluarga dari TNI yang di Tarutu, Bapak Petri, banyak orang yang menjadi kerinduan dari kami masing-masing, khususnya dari hamba Tuhan Pinondang, dari Tuhan mendekatinya, apapun tujuan dia Tuhan untuk pergi ke Medan di dalam untuk periksa penyakitnya, mohon Tuhan ikut campur, biarlah Tuhan cabut semua penyakit dalam tubuhnya, biarlah menjadi sukacita buat keluarga daripada adik kami. Kami naikkan pujian Tuhan karena pada kesempatan ini kami juga boleh hadir di rumah ini. Kami dari keluarga Matondang, khususnya Opung Yolanda, mengucapkan banyak terima kasih Tuhan kepada kehadiratmu Tuhan, karena kami boleh Engkau bersatukan di rumah ini, yang dari Medan, saudara-saudara kami Coki, keluarga Diaman, keluarga Tian, dan juga berkumpul bersama kami keluarga Wilson, boleh menemui aturan kami di rumah ini, rumah yang bertuah ini Tuhan, menemui saudara-saudara kami, keluarga kami, ada kami dan pulang, Opung dan semua yang kami kasih di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan dan ingat kepada saudara kami, kepada keluarga Saul dan keluarga Dina yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kiranya mereka juga boleh merasakan sukacita dan berkat yang selalu Kau berikan kepada kami. Tuhan, di menjelang akhir dari tahun 2002 ini, kami akan sebentar lagi akan memasuki tahun 2023. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami berdoa dan ingat Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan yang sedang dan masih bersekolah dan kuliah, untuk Samantha, untuk Yolanda, untuk Oci, untuk Tius, untuk Amudi, untuk Oye, untuk Yordan, untuk Mima dan Satra. Berkati mereka di dalam bersekolah dan berkuliah Tuhan. Tuhan saja yang menjadi pemimpin mereka, menjadikan mereka anak-anak yang tetap setia kepada-Mu dan boleh meraih apa yang mereka harapkan dan cita-cita bagi masa depannya. Tuhan, kami juga terlupa Tuhan kepada anak kami yang lebih dewasa, untuk Ludwig dan untuk Sinya. Engkau sertai mereka Tuhan dalam langkah mereka mencari rezeki setiap harinya Tuhan. Buka pintu-pintu rezeki bagi mereka agar mereka boleh merangkai masa depannya untuk membangun hidup mereka. Bila Tuhan berkenan juga, Tuhan boleh mencari dan menemukan, biar mereka boleh menemukan belahan hatinya Tuhan, hambatannya, untuk mereka boleh menjadi sangat keluarga Tuhan. Tuhan saja yang boleh pilih sehingga mereka boleh menjalani hidup ini seperti kami juga boleh berkeluarga. Kami juga ingat Tuhan kepada anak kami yang berkebutuhan khusus, Echa Tuhan, supaya dia dengan segala kekurangan dan kelemahannya, supaya Echa juga bisa lebih tenang dan lebih pintar, lebih baik dalam bertingkah laku, sehingga dia juga boleh tetap menjadi harapan, anak harapan kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan sertai kami sebagai orang tua, biarlah kami bertindak lebih bijaksana terhadap anak-anak kami dalam mendidik dan mengatur mereka, baik di dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka, agar anak kami tumbuh sebagai pribadi anak yang takut akan Tuhan, yang tetap hormat kepada kami sebagai orang tua. Tuhan, sertai juga kami sebagai orang tua dalam mencari rezeki dan pekerjaan dan usaha kami, boleh mencukupi kehidupan kami dan kebutuhan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan ada PT Muara dan anak perusahaannya yang boleh mensejahterakan kami keluarga Matondang, khususnya Penyolanda. Kiranya Tuhan juga selalu menjaga, memberikan kesehatan yang prima kepada itu kami ramah sebagai pimpinan PT Muara, dan juga kepada itu Sumaga sebagai pimpinan kami keluarga besar Peparan OPM, maupun natura kami Opung Hani sebagai sesepuh dan orang tua kami di sini. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih merindukan keluarga Tuhan, kepada itu kami Coki dan keluarga itu kami Tian. Kiranya Tuhan boleh mengabulkan permohonan mereka selama ini Tuhan. Kabulkanlah Tuhan untuk mereka boleh memperoleh apa yang mereka harapkan dan cita-citakan Tuhan. Begitu juga Tuhan,
kami ingat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan satu tahun ini Mama boleh tetap sehat dan boleh tetap hadir bersama kami. Selama setahun ini Tuhan, kami boleh 3 kali ke rumah sakit, tapi terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anaknya Mama boleh pulang ke rumah dan kami boleh menjaga dan merawat Mama. Tuhan berikan hikmat dan kepada kami Tuhan, supaya kami juga lebih menyayangi dan lebih dapat menjaga dan menyenangkan hati orang tua kami ini Tuhan. Karena bagi kami Mama adalah yang doa pemersatu kami anak-anaknya Tuhan, pemersatu anaknya, pemersatu cucu-cucunya. Tolong Tuhan berikan kesehatan dia di masa tuanya Tuhan, dan berikan juga Tuhan kepada kami anak-anaknya bersatu hati untuk lebih telaten dalam menjaga dan merawat kami, dalam merawat orang tua kami ini Tuhan. Demikianlah doa kami ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami mohon maaf atas kesalahan dan dosa kami. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan mengabulkan setiap harapan dan doa kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami melanjutkan doa syafaat kami ya Bapak, dari keluarga Opung Stefani. Terima kasih ya Bapak, karena penyertaan-Mu kami boleh hadir hari ini di akhir tahun 2022. Selama setahun Kau telah menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami masing-masing ya Bapak. Banyak hal-hal yang kami lakukan salah Bapak, punya segala dosa-dosa yang kami perbuat selama tahun 2022 ini ya Bapak. Bapak, kami mengucap syukur karena Kau telah menambah umur dari orang tua kami bulan lalu 1 tahun ya Bapak, dan Engkau juga telah memulihkan kesehatannya dari sakit yang dialaminya ya Bapak, sehingga kami boleh melihat dan bersama dengan orang tua kami, Mami di sini, untuk menutup akhir tahun 2022 ini ya Bapak bersama-sama. Bapak, kami semua sangat menyayangi orang tua kami, beri dia kesehatan dan sukacita di dalam membimbing kami, memberikan doa buat kami, anak dan cucunya. Kami juga berdoa untuk kakak beradik ya Bapak, untuk keluarga Papa Mama Kalista, Doni dan Ade di sini ya Bapak. Berikan mereka sukacita ya Bapak, dan juga apapun yang mereka rencanakan di tahun depan ya Bapak akan berhasil. Rencana di dalam pekerjaannya, rencana dalam usahanya, Engkau berkati mereka ya Bapak, sehingga boleh berhasil di tahun depan. Kami juga berdoa untuk layak kami Immanuel ya Bapak, Papa Chris, di mana Engkau telah memberikan kekuatan buat dia selama tahun 2022 ini, sehingga boleh di dalam sakitnya dia tetap bisa merawat anak-anak, juga bisa melakukan tugasnya sebagai ayah dan juga sebagai pemimpin di dalam pekerjaannya. Bapak, kami tahu bahwa penyakit yang ceritanya belum ada obatnya Bapak, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib yang mulia bagi kesehatannya Bapak. Bapak beri dia kekuatan untuk merawat anak-anaknya yang masih dalam pertumbuhan, di dalam usia mereka, masih kuliah dan masih dalam pekerjaan Bapak. Beri dia kekuatan untuk menjadi ayah yang berkenan buat anak-anaknya, dan anak-anaknya juga dapat merawat Bapaknya dengan baik ya Bapak, sehingga keluarga ini walaupun ditinggal oleh itu kami hari tidak menjadi suatu kekurangan buat kami untuk merawat anak-anaknya. Bapak, kami juga berdoa untuk itu kami medical ya Bapak, dan di dalam permasalahan yang dihadapi hanya Kau yang tahu apa yang dia butuhkan ya Bapak, dan apa jalan keluar yang terbaik untuknya. Bapak, kami serahkan itu kami ke dalam tangan-Mu. Beri dia pemikiran, beri dia hati, agar semua keputusan dapat dilakukan dengan bijaksana dan di dalam perlindungan-Mu dan sesuai dengan pimpinan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk adik kami Ramos dan adik kami Dewi ya Bapak, yang ada di Bali, biarlah mereka mendapat sukacita di Bali dalam liburannya. Ya, di dalam liburannya Ramos dan Anggi Dewi dapat bersukutu dan mencari
jalan keluar untuk memimpin di dalam perusahaan ya Bapak. Kan sekarang perusahaan telah dipegang oleh Ramos, biarlah mereka dapat bersekutu untuk memilih apa yang terbaik untuk usahanya. Kami yakin bahwa Ramos dan Umi Dewi selalu di dalam penyertaanmu ya Bapak, di dalam menjalankan usaha ini. Dia lindungi juga kesehatannya ya Bapak, karena kami tahu bahwa Ramos dalam keadaan juga sering mendapat sakit ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada dia dan merawat kesehatan, memulihkan kesehatannya Bapak. Juga diri kami dalam mendampingi Ramos juga memberi kekuatan. Begitu juga untuk hamba ya Bapak, di dalam keluarga beserta isi hamba ya Bapak, biarlah hamba juga diberikan kekuatan, kesehatan dalam memimpin keluarga ini agar tetap putus sesuai dengan keinginan daripada ayah kami, ibu kami, dan keinginan ibu Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mulai yang masih kuliah, Kalista, Joshua yang ada di Inggris, Gaby, Timmy, juga Abel, berikan mereka kepandaian, kepintaran di dalam menempuh pendidikan mereka hingga selesai nanti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Juga Engkau lindungi mereka di dalam pergaulannya dimanapun mereka, baik itu di luar negeri, baik itu di Bandung maupun di Jakarta, beri mereka kawan, teman yang baik, yang takut akan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak kami Mika dan Ovi yang merindukan keturunan Bapak. Kami berdoa untuk mereka dalam persekutuan mereka, di dalam pekerjaan mereka, juga kerinduan mereka di dalam memiliki omongannya Bapak. Begitu juga untuk anak kami yang sudah bekerja, Stefani, Louis, dan Bel, juga Grace yang sudah bekerja, Tania, Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berikan mereka kebijaksanaan di dalam menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan mereka masing-masing. Berikan mereka kejujuran di dalam bekerja. Berikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan di dalam berteman maupun di dalam pekerjaan mereka. Juga untuk anak kami yang punya kerinduan untuk mempunyai pasangan hidup ya Bapak. Berikan mereka pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang sepadan, yang dapat saling mengerti satu sama lainnya Bapak. Kami berdoa juga untuk Tante Rata dan Bu Sari yang ada di rumah ini dalam menjaga Mami. Terima kasih ya Bapak, karena boleh mereka terus mendampingi Mami dan di dalam mengisi hari-hari di jalan besok ini ya Bapak. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan di dalam merawat Mami, di dalam pekerjaan mereka di rumah ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Uda kami, Okuni Samantha yang telah hadir di sini. Terima kasih ya Bapak, kita berikan dia kekuatan, kesehatan di dalam memasuki tahun 2023 bersama dengan seluruh anak mantu dan cucu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Tangerang, Mama Amel yang sudah hadir di sini. Berikan dia juga kekuatan, berikan dia juga kesehatan di dalam membimbing anak-anaknya, di dalam membesarkan anaknya dan juga cucu yang sudah dia miliki untuk memasuki tahun 2023 ini. Banyak hal-hal yang kami ingin masukkan dalam doa Bapak. Kami tahu bahwa tahun 2023 bukan tahun yang mudah, banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kami yakin dan percaya atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami yakin untuk memasuki tahun 2023 ini. Terima kasih ya Bapak. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
ini Bapak berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudara kasih kami. Kami boleh mengucap syukur untuk tahun-tahun yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai kami untuk menyambut tahun yang akan datang. Bapak di surga, kami mengucap syukur Bapak untuk penyertaan-Mu Bapak kepada kami semua seluruh paparan orang tua kami, suku kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami boleh merasakan sukacita dan perhubungan Bapak yang boleh diambilkan dalam kami merawat orang tua kami sampai saatnya Bapak Tuhan memanggil dia. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk kehormatan, untuk kasih yang daripada-Mu Bapak. Kami boleh merawat orang tua kami semasa hidupnya sampai Tuhan sudah mati. Terima kasih untuk kesatuan, kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami, seluruh paparan orang tua kami, sehingga kami boleh Tuhan mampukan dengan pertolongan saudara-saudara, pertolongan para medis yang sudah membantu saudara-saudara kami dan para hamba Tuhan yang tidak ikut kami. Sebutkan satu persatu. Kira Tuhan menyertai mereka semua, memberkati mereka semua dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk anak-anak kami Bapak yang pada saat ini sedang dalam masa pendidikan untuk tahun yang akan datang pada setiap tingkat pendidikan mereka. Mereka akan memulai akhir dari setiap tingkat mereka. Berdoa untuk guru kami, untuk diri kami, guru kami kepada Adelin yang akan menyelesaikan tahun depan sekolah dasar. Demikian juga untuk guru dan diri kami, untuk Abigail dan nanti yang akan menyelesaikan tingkat sekolah yang pertama, dan juga untuk diri kami Tesha yang akan menyelesaikan tingkat sekolah SMA Komunitas. Terima kasih Bapak kerana mereka dalam kesiapan pendidikan mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang takut kepada Bapak, yang mengandalkan setiap berhubungan dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran mereka, sehingga mereka nanti boleh berhasil dan boleh lulus pada tingkatnya untuk kembali melanjutkan pada tingkat yang berikutnya tahun depan. Mungkin juga kami berdoa untuk dari kami dan juga guru kami, untuk Karen dan untuk Alex yang dan untuk guru kami Hendrik yang sedang menuju perkuliahan. Ini Tuhan memberkati mereka Bapak dalam perkuliahan mereka, dalam persiapan mereka Bapak. Walaupun saat ini ada perkuliahan mereka jauh dari kami orang tuanya, tetapi kami percaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan menjaga hati mereka agar tetap mengandalkan Bapak dalam pergaulan mereka maupun dalam pendidikan mereka, dan tetap mengandalkan sehingga mereka boleh berhasil dalam menempuh cita-citanya untuk persiapan ujian akhir semester. Bukan yang menyertai agar apa yang mereka sudah persiapkan boleh berjalan dengan baik, dan tiba saatnya nanti mereka boleh berhasil di dalam mengikuti ujian pada semester yang akan datang. Sebelum juga Bapak, untuk anak kami Arno Bapak, dan oleh berkat Tuhan Tuhan boleh berikan dia pekerjaan yang baik, Tuhan berikan dia hati yang patut kepada-Mu Bapak, dan juga hikmatmu daripada-Mu di dalam dia mengerjakan tugas yang menjawabnya Bapak. Dan Tuhan yang saya dia memberikan semua anak-anak dan guru dan diri kami semua kesehatan, agar mereka berlindung kuasa dari malapetaka dan mara bahaya di dalam setiap perjalanan mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dan berdoa Bapak di dalam pergaulannya Tuhan yang pimpin, kiranya untuk juga teman-teman maupun pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan Bapak
yang berkenan kepadamu Bapa, yang takut kepadamu dan yang kepada yang kepada kami. Kami Tuhan memberkati Bapa untuk anak kami Arnold agar menjadi contoh bagi adik-adiknya untuk bisa membimbing adik-adiknya dan mempersatukan adik-adiknya agar semua dapat berhasil dalam pendidikan dan kehidupan. Terima kasih juga Bapak, berdoa untuk kami kakak beradik untuk layak dan ekor kami, untuk Papa dan Mama Aris. Tuhan berkati mereka, Papa, untuk saling tolong-menolong, berkati mereka untuk siap mengandalkan apapun di dalam kehidupan mereka hanya kepada Bapa. Hati dan hikmat mereka jadikan pada hanya mengandalkanmu sehingga apa yang mereka cita-citakan yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka baik dalam perawatan maupun di dalam rencana-rencana yang baik di dalam rencana ini pun menyertai agar dapat berhasil Bapa. Mungkin juga untuk keluarga adik-adik kami untuk kami semua berdoa Papa dan Mama jadi jauh. Kami terus terima kasih walaupun mereka saat ini tidak bersama-sama dengan kami, sama berkumpul dengan keluarga daripada yang banyak Tuhan menyertai mereka. Walaupun mereka berada menjauhkan mereka dari maut atau amarah baik. Mereka memberikan sukacita daripada ini dalam yang tahun yang baru dan dalam sukacita yang daripada ini saja Bapa. Terima kasih juga Bapak untuk mereka agar mereka selalu Tuhan berikan selalu mereka kesehatan kesehatan hati Bapak agar juga setiap apapun rencana mereka rindu mereka kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memimpin agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Hamba-Mu Bapak dengan sekandar kami adalah Tuhan berikan kepada kami hati yang mengerti Bapa kepada kehendak-Mu, hati yang sabar, hati yang rendah hati, hati yang lemah lembut untuk merawat seluruh keluarga, keparan orang tua kami, Tuhan. Tuhan berikan kami Bapa agar kami selalu mengandalkan-Mu untuk tidak melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru, tetapi hanya dengan pertolongan dan pertolongan Tuhan kami semua dengan hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada dan berada bersama kami, kami boleh melakukan segala sesuatunya untuk kota kami seturut dengan hamba-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima Bapa melalui keluarga hukum kami, untuk keluarga mantuan kami, keluarga kami, untuk Tuhan kami kirim Tuhan berikan selalu kesehatan. Demikian juga untuk yang kota kita kesehatan yang berbaik Bapak kepada mereka. Disyukur Bapak kami boleh ada bersama-sama walaupun orang tua kami setelah Tuhan panggil kami boleh bisa juga tetap melihat orang tua kami yang ada sekarang. Boleh tetap ngasihnya seperti juga kami ngasih orang tua kami. Merawat mereka Bapak, memberikan penghiburan buat mereka bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mungkin juga memberikan kesehatan untuk hikmat yang terbaik Bapak untuk mantulan dan menantu kami. Mungkin juga dengan belakang Bapak dan Mama Hani, Tuhan pimpin Bapak, dia berikan kesehatan. Mungkin juga mungkin dari kami, terima kasih Bapak oleh karena ya Bapak kami boleh bersatu bersama-sama untuk para petun kami pada show ini. Dan kami boleh taat kehendak-Mu Bapak. Sehingga kami boleh tetap damai dalam sukacita dan juga apa yang kami terima berkat kami. Kami terima boleh juga sendiri. Kami selalu kami berkat juga buat orang tua kami dan saudara-saudara kami yang lain. Tapi juga untuk baik kami, apa diri yang tapi juga dalam hiburan ini juga dijadikan Tuhan menyertai Bapak. Bukan kehidupan hiburan bersama keluarga suka cita yang daripada-Mu Bapak. Bukan kesehatan dalam memimpin muara menjadi berkat Bapak.
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dan juga menjadi berkat bagi seluruh sesama manusia, dan melalui pesan PP Muara ini bisa menjadi berkat bagi semua orang, agar semua orang bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan sudah menolong untuk setiap orang yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk seluruh lingkungan yang ada pada saat ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di surga kami mengucap syukur oleh karena Tuhan menciptakan kami dan menjadikan kami bagian dari bangsa kami, bangsa Indonesia. Pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena sepanjang pandemi berlangsung, bahkan masa raya Natal dan kunci tahun sampai dengan tahun baru, Tuhan bekerja secara luar biasa melalui pemerintah kami, melalui aparat keamanan yang terus menjaga kestabilan negara kami, sehingga kami sebagai warga keluar masuk kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, masa raya Natal di tiap-tiap gereja kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dan sukacita Tuhan, dan itu semua karena anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Dan juga di penghujung tahun ini kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Tetap Tuhan kami akan hikmat, pengertian, akal budi dan kesehatan, kekuatan supaya pemerintah kami ini terus memikirkan yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara kami. Tuhan memberi hikmat supaya menemukan terobosan-terobosan baru, bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak yang oleh karena akibat pandemi mereka terputus dari pekerjaan, dan sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Dan kemudian juga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah di penghujung tahun ini, kiranya Tuhan terus bekerja dan bekerja melalui aparat keamanan supaya keamanan, kestabilan negara kami tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, dan oleh anugerah Tuhan dapat memasuki tahun 2023 sekalipun ada banyak prediksi yang bisa menakutkan kami. Biarlah tahun depan ini menjadi tahun rahmat baru bagi kami, dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu menjadi jaminan yang pasti bagi kami, dan itu membuat kami memiliki dasar pengharapan yang teguh. Dan apapun yang kelakakan kami hadapi, kami tahu pasti bersama dengan Tuhan kami akan berdiri dengan tegar, dan kemudian bisa melewati fase demi fase itu bersama dengan Tuhan. Dan jalan keluar daripada Tuhan itulah yang tentu akan terbaik. Maka hamba berdoa kiranya seluruh keluarga besar kami ini, dari Pomparan, Opung Mantari Pulisi, lalu khususnya Pomparan Opung RM, kami berdoa kiranya kami semua semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dengan pengenalan akan Engkau Tuhan, membuat kami dapat membedakan mana yang baik yang harus kami lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kami tolak ataupun kami tanggalkan, gitu ya Tuhan. Maka kami rindu Tuhan supaya keluarga kami ini semua memiliki hati yang terus mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari kebenaran itu, dan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai keluarga kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk Yayasan Muara yang Tuhan bentuk dan Tuhan pelihara selama ini. Sekalipun kecil, tapi kami rindu supaya dari tempat yang kecil ini suara kenabian itu terus dikumandangkan, sehingga banyak orang yang ragu hatinya menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan yang hidup di luar Tuhan menjadi percaya memiliki Tuhan dalam hidup mereka, yang takut semakin dikuatkan, yang menderita dipulihkan, yang sakit disembuhkan, ya Tuhan. Maka doa kami Tuhan, berkati yayasan ini dengan semua rencana-rencana ke depan ini pada tahun 2023.
Dan kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun ada duka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Sekalipun ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan ada yang mungkin jauh dari Tuhan, kami percaya Tuhan buat sesuatu pada tahun 2023 sehingga semakin mengenal Tuhan. Karena yang Tuhan rindu dari kami ialah mengenal Engkau, dan kami belajar setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melebihi segala sesuatu yang ada dan yang kami miliki. Terima kasih banyak Bapak Maha Baik, terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan mari terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peganglah janji Tuhan bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu akan menjadi dasar pengharapan kita untuk melalui tahun ini dan memasuki tahun 2023, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan firman-Mu itu menaungi kami semua. Anugerah-Mu itu menjadi perisai bagi kami, dan kehormatan-Mu, kasih setia-Mu, dan rahmat-Mu melingkupi kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya Bapa. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Thank you.
Sudah jadi berkat.
bini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Enggak ya? Ini sudah jadi berkat. Iya. Hidup ini panggil dong. Maya do tawer. Tidak mau pulang.